ngaji kitab tasawuf itu bab bakhil itu enggak ada. Menurut kitab tasawuf, medit itu enggak ada, kikir itu enggak ada. Yang ada itu tomak. Tomak itu berharap dikasih orang lain. Sampean pernah enggak bilang kalau artis-artis di Jakarta kikir? Enggak pernah kan? Karena kamu enggak pernah ingin diberi. Tapi kalau kamu punya pacar karena kenal enggak pernah ditraktir, pacar sah kikir. Karena kamu ingin diberi. Pernah enggak kamu ngumpul orang lain kikir yang enggak kenal? Padahal enggak pernah memberi. Ya, karena kamu enggak pernah Coba sekarang kamu saya tanya, ini latihan cerdas. Definisi kikir itu apa tuh? Enggak pernah memberi kamu kan? Artis-artis Jakarta, tokoh-tokoh nasional pernah enggak memberi kamu? Enggak kan? Tapi enggak pernah kamu vonis kikir karena kamu enggak pernah tomak. Tapi pacar kamu atau istri kamu atau mertua kamu kok enggak ngasih warisan, kamu bilang kikir enggak? Sebabnya kikir betul apa karena kamu tomak berharap? Tomak. Maka di kitab tasawuf itu enggak ada bab kikir, yang ada bab tomak. Karena asal usul menfonis orang kikir itu karena tamak. Jadi tasawuf itu sisi unik dari khazanah Islam. Makanya di tasawuf itu enggak ada kritik terhadap kikir. Ya tentu kikir itu buruk, pasti ya kikir itu buruk. Tapi enggak perlu dikritik. Jangan-jangan yang salah kamu. Makanya Rasulullah itu sering isti'adah minta perlindungan wa min toma'in fi ghairi matma'in. Ya Allah, saya tidak ingin berkeinginan yang tidak layak. Karena semua dunia ini dimulai dari keinginan. Itu kalau